selamat siang, selamat sore, selamat malam. Apa kabar semua? Sehat-sehat selalu ya. Oke, kali ini kita posting cara pelepasan cover plastik atau cover yang di belakang arm, roda belakang ya. Ini di lepas dulu rodanya. Roda dilepas dulu. Biasanya berat nih, kalau nggak pernah dilepas rodanya berat, kita lepas dulu. Kemudian setelah itu kita siapkan dongkrak ya. Dongkrak disiapkan. Nah, ini udah ada dongkraknya. Kita lepas pelan-pelan untuk bautnya yang ada di samping cover plastik ya. Cover arm belakang. Cover arm ini fungsinya untuk menahan beban dan menahan tempat untuk menahan shockbreaker dan juga tempat untuk menahan per belakang. Oke, pelan-pelan. Ini ada bautnya. Kita putar pelan-pelan biar kendu atau biar bisa lepas itu, karena bautnya biasanya kencang banget. Oke. Setelah itu kita cover plastiknya kita lepas pelan-pelan juga, karena harus hati-hati, kalau tidak nanti bisa pecah ini juga, karena ini plastik. Jadi harus hati-hati supaya tidak rusak ketika kita melepas cover plastik arm roda belakang. Ini untuk Mercedes-Benz W202. Ini hanya untuk tur material saja ya bos. Setelah dilepas kita pasang kembali, kemudian kita congkelin pelan-pelan, karena untuk cover plastik ini dia ada pengaitnya, jadi menggunakan obeng plus yang panjang. Setelah itu kita pasang kembali, kita masukkan baut-bautnya, kita kencengin semua. Oke bos, semoga informasi ini bermanfaat, karena ini hanya untuk tutorial saja. Oke, setelah itu kita kencengin, kemudian kita kencengin juga untuk bagian rodanya. Kita kencengin 5-5-nya. Oke. Nanti setelah kita kencengin kita coba untuk putaran rodanya bagaimana, masih lurus atau enggak. Kita bisa lihat, bisa cek dan bisa dirasakan. Dan apabila ada suara-suara aneh pada mobil, mungkin Anda bisa cek juga keadaannya, atau ada yang baut-baut yang kendu, bisa terjadi juga. Semoga informasi yang saya sajikan bisa bermanfaat untuk Anda semuanya bos. Apabila ada salah-salah kata, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Oke.